mesin tipe pengering laundry, ada mesin pengering helm, dan juga ada pemanas ruangan. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk pengeringan ruangan, contohnya seperti pengeringan karpet ataupun juga pengeringan selimut. Setelah itu ada mesin pengering helm seperti ini contohnya. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian untuk like, komen, subscribe, dan lupa aktifkan loncengnya juga. Dan jangan lupa untuk download aplikasi kami di App Store atau di Play Store di HP kalian. Nah, untuk info lebih lanjut, kalian bisa menghubungi nomor yang tertera berada di deskripsi video di bawah ini. Nah, di belakang saya kali ini terdapat mesin pengering helm dan juga ada mesin pemanas ruangan. Nah, untuk kita bahas untuk materialnya sendiri, nah untuk kedua daripada mesin kita ini menggunakan material full stainless steel, bisa kalian lihat ya. Untuk materialnya sendiri menggunakan material full stainless steel, untuk bagian luar, depan belakang juga sudah menggunakan material full stainless steel. Nah, untuk bagian mesin pemanas ruangannya ini, untuk bagian atas dilengkapi dengan sistem kontrol full otomatis dan juga blower bagian depan sebelah sini. Dan juga ada lubang perforasinya seperti ini. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk melihat daripada untuk blower bergerak atau tidaknya. Setelah itu untuk bagian yang mesin pengering helmnya ini dilengkapi dengan display kaca seperti ini ya, ada dua. Nah, ini berfungsi untuk sama untuk melihat apakah helm ataupun material yang kalian keringkan di dalamnya itu sudah kering. Dan juga dilengkapi handle pintu seperti ini sangat kuat juga tentunya. Dan juga dilengkapi dengan sistem kontrol full otomatis untuk bagian depannya, untuk bagian helmnya. Nah, ini saklarnya sudah full otomatis. Nah, seperti ini ya, ini sudah full otomatis sekali. Habis untuk bagian dalamnya sendiri dilengkapi dengan dua tungku pemanasnya seperti ini. Nah, ini dua tungku pemanasnya di bagian bawah itu digunakan untuk pengeringan daripada helm seperti ini ya. Nah, ada dua tungku tentunya seperti ini, bisa kalian lihat ya. Dan juga ada tempat untuk menaruh sepatu bagian atasnya, dilengkapi dengan rak seperti ini ya. Ini bisa menampung 2 hingga 3 pasang sepatu. Jadi sangat efisien untuk kalian pengeringan helm dan juga serta untuk pengeringan sepatunya juga. Nah, seperti ini. Lanjut untuk dimensi sendiri. Nah, untuk dimensi daripada yang mesin pengering helm ini, untuk lebar depannya itu 70 cm dikali 50 cm dikali 70 cm. Jadi bisa kalian gunakan untuk pengeringan serbaguna. Dan juga untuk mesin pengering panas ruangan ini, nah ini lebar depannya 40 dikali 45 untuk tingginya, sedangkan untuk bagian belakangnya dikali 60 cm. Jadi bisa kalian gunakan juga untuk pengeringan berbagai macam tipe, bisa kalian aplikasikan di dalam ruangan maupun di dalam box. Nah, lanjut untuk mesin kami memiliki berbagai macam tipe untuk mesin pengering helmnya sendiri. Nah, untuk mesin pengering helm kami memiliki berbagai macam, yakni ada yang 2 tungku jenis seperti ini. Selain itu kami juga ada yang kapasitasnya 2 tungku. Nah, ada juga yang tipe standar ataupun tidak tanpa box, dan juga terdapat juga ada yang tipe box seperti ini. Nah, kami memiliki 2 hingga 4 tungku juga tentunya. Dan juga kami memiliki yang untuk kapasitas paling kecilnya sendiri memiliki 1 tungku. Dan juga terdapat bisa custom untuk loyangnya. Nah, ini bisa kalian custom. Dan juga untuk mesin pengering ini kami memiliki berbagai macam tipe juga, ada yang tipe bronze, setelah itu ada juga yang tipe gold, dan juga ada yang tipe platinum contohnya seperti ini. Nah, untuk kelebihan daripada mesin kami memiliki berbagai macam kelebihan. Nah, untuk yang pertama, untuk material sendiri menggunakan material full stainless steel, jadi perawatannya sangat cukup mudah. Dan juga untuk mesin kami juga dilengkapi dengan sistem kontrol sudah full otomatis dan juga support pengiriman seluruh wilayah Indonesia dan juga garasi atau bawah spare part. Nah, untuk mesin kami juga free packing dan juga free delivery untuk bagian Sidoarjo dan Surabaya dan sekitarnya. Nah, lanjut untuk mesin pengering kami juga dilengkapi dengan sistem overheating. Apa itu sistem overheating? Yakni apabila suhu yang sudah kita atur itu tercapai, maka pemanasannya akan mati dengan sendirinya. Apabila suhu yang kalian atur itu di bawah yang kita atur, maka otomatis untuk pemanasannya akan nyala kembali. Jadi sistemnya itu mati nyala hingga timer yang ini yang kalian tentukan ini tercapai. Nah, selain mesin oven pengering seperti ini, kami memiliki berbagai macam tipe mesin pengering. Yang pertama adalah mesin pengering pertanian, ada bed dryer, satu rotary dryer, ada juga yang tipe peninggi seperti vertical dryer. Dan juga untuk mesin pengering serbaguna, kami memiliki pemanas ruangan, seperti ini ya contohnya. Kami memiliki yang tipe bahan bakar gas LPG, dan juga kami memiliki yang tipe bahan bakar kayu bakar atau sekam. Dan juga untuk mesin pengering makanan, kami memiliki sangrai. Setelah itu kami juga memiliki pengukus kue atau oven proofer. Setelah itu kami memiliki juga untuk mesin oven. Setelah itu ada mesin pengering, dan juga ada mesin pemanggang daging kebab, dan juga mesin spinner minyak. Dan juga untuk mesin pengering laundry kami memiliki berbagai macam tipe. Yang pertama ada tumble dryer, setelah itu ada yang menemani pengering karpet, pemanas ruangan contohnya seperti ini, dan juga pemanas sauna. Dan juga kami juga memiliki yang untuk mesin pengering helm seperti ini juga ya contohnya. Dan juga kami memiliki untuk pengering sepatu. Nah, terima kasih kalian telah melihat video saya sampai habis. Jangan lupa kalau untuk like, komen, share, subscribe, dan lupa aktifkan loncengnya juga. Dan jangan lupa untuk download aplikasi kami di App Store atau di HP kalian. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.